Ustaz sibuk kah? Mega urusu. Kan itu Nabi katakan talil Quran. Tidak nasuruki baca Al-Quran langsung 30 juz. Nasuruki Nabi talil Quran langsung 1 juz. Tidak. Yang dikatakan Nabi talil Quran, biasakan diri untuk membaca Al-Quran. Yang penting mengaji kena mota cende. Betul? Salat subuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Mata ko ni sadaqallahul azim. Den mereka. Eh makanya tu malaikat kertas liwat tu si buntu na ye. Laku tutungan ha ye. Jadi angan ya tu. Jadi tidak ada alasan bila malas. Tidak ada alasan bilang anu, agan walu, iko, makutu. Kau yang malas. Jadi tidak ada alasan. Tiba masanya akan kita menghadap nanti di hadapan Allah. Natega pulena jalenge. Tidak ada yang tahu. Pasti kita akan menghadap di hadapan Allah. Semua akan merasakan. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, masyarakat biasa mati, ustaz di munribi. Ini kalau macam ceramah. Subhanallah. Nah, apa yang akan kita cari? Agar melalui TV yang akan kita bawa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, ujian bagi kamu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa yang berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Persoalan hidup bukan persoalan 100 tahun umurnya, bukan. Persoalan banyaknya amal yang pernah dia lakukan. Jadi hidup di dunia hanya santai saja, seadanya saja, tidak usah terlalu gimana gitu. Betul tidak? Engkau tahu napi pejabat, napi cede pejabat, matojo nilona. Nggak usah sombong. Tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Karena semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi dan para sahabat orang Bugis, Bone, anakku, alaku sipan peje, magir peje, peje itu garam, masempu nama roa, 10 sembu dili di pasai, liwan yegana, betul. Tapi coba lihat itu garam mana, namo maga kesini nasuna-suna kajue, kalau tidak ada garamnya, tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun masakannya itu daging, kalau tidak ada garamnya, tidak terasa itu masakan. Artinya na, itu garam masempu nama roa, tapi matandrak keguna. Anak, sederhana pakaianmu, sederhana wajummu. Tapi kalau tidak ada aku dicariku, itu yang bagus. Engkau tahu nak aku degangga disapa di mana yanu, di mana yanu, di mana yanu. Karena kalau datang bagus perasaan. Tapi engkau tahu selengkai bum apa kiri-kiri. Selalu mas singgung kiri kanan. Nananananya. La ilaha illallah. Bagus ki perasaan. Makanya tenangkan hati. Jadilah pejabat yang tolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi orang kaya tolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kaya jabatan yang kita miliki, nah tidak ada yang beda. Semua sama di hadapan Allah. Yang mampu membedakan adalah iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yamiru bawang. Tidak ada perbedaan. Tua muda sama. Pejabat bukan pejabat sama, kaya miskin sama. Yang mampu membedakan adalah iman dan takwa. Makanya bergetar ketika rasnya Allah kita berdoa, ya Allah, Engkau bukakan pintu rahmatmu ya Allah, Engkau bukakan pintu pemasih takwa. Nah, yang akan selamanya hidup cuma tiga. Apa itu? Yang pertama, sodakatun jariah, orang-orang senantiasa bersedekah. Yang kedua, au ilmu yuntafaudi, memiliki ilmu yang bermanfaat untuk orang lain dan untuk agama. Yang ketiga, auladihan solihan yadeula, yaitu memiliki anak yang soleh dan soleha yang mendoakan di mundri matina. Nah, sama mata itu degangan atau belaki. Ketika kita nanti dalam kubur sendiri kita, calaleta bawang. Sendiri kita yang akan mampu menemani adalah anak-anak yang pernah kita ajarkan mereka tentang agama.
Eh, Bu, Pak, makanya yang paling yang kedua yang saya sampaikan, didik anak tak dengan baik, didik anak tak dengan agama. Kenapa? Demi Allah, kata Nabi, ada nanti orang tua diperiksa hajina mabrur, diperiksa sedekana liwai gana, diperiksa bereja mana rajin ke masjid. Tapi ada berkata malaikat, silakan masuk ke dalam surga ke pintu manapun kau suka. Setelah ingin masuk ke dalam surga, langsung ada orang manggil di belakang, tunggu dulu, tahan dulu itu bapak. Ini bapak saya kenal. Kenapa bilang tunggu dulu, ada urusanku sama dia. Kenapa? Ini bapak saya akui, saya akui dia rajin ke masjid, saya akui Al-Quran 30 juz dia baca, rajin senantiasa pergi urus agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi malaikat, ketika di dunia dia pergi alena tomin lau, tidak pernah kata saya nak ajak untuk dakwah. Alena tomin lau, malaikat hafal Al-Quran 30 juz, tapi dia sendiri jina urus, tidak pernah kesan ajar untuk agama. Bukankah kewajibannya kepada saya? Karena iru orang tua tidak pernah kena ajar tentang agama, maka saya lupa di depan Allah. Karena saya lupa malaikat, maka neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan kalau orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tidak ada didik anaknya dengan baik, tidak kasih mengaji, tidak kasih masuki mengaji. Nah itu mi paling utama, ibu, ngajinya dulu anak ta. Wih, subhanallah, bahagia perasaan kalau anak ta pintar baca Al-Quran. Nah itu modal. Modal. Ada berkata bilang, ustaz, ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi pejabat. Ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Minta maaf, saya tidak berkata dilarang masuk bupati, dilarang jadi pejabat. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Kenapa? Kamu dalam itu, ketika pada ritu umpamanya disuruh anak tak baca bismillah, nah dia hafal baca bismillah, nah poliat jelenge, tiba masanya kita tidak ada persiapan, ajal tiba, ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dia jawab, man nabiuka, tidak bisa dia jawab. Pada saat itu nak baca nata bismillah, makutane malaikat mungkar, nakir. Siapa itu mengaji di dunia? Nabila nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabila mungkar, kalau begitu pale, hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan. Barak kananya pintar baca bismillah, baru bismillah, belum tidak bisa disiksa di dalam kubur orang tuanya, apalagi kalau hafal surah Al-Fatihah. Tidak apa-apa dikasih anak tapa 500 ribu kalau nak hafal ayat kursi dengan artinya, betul? Tidak apa-apa dibelikan mobil, mobilan. Bagaimana dua bahaya ku sedim kalau nak hafal kikulu Allahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu rabbin nas. Selama orang tuanya menghadapi pertanyaan mungkar wa nakir, makanya kasih masuk. Tapi kalau dikasih masuk di situ di anak tadi TPA, ibu-ibu orang tuanya bapaknya mengerti. Pak biasa tuh kasih guru mengaji, petu ni ure-ure na. Kasih na. Na pepe nganak ta di masih je menarana mani masih je di NMP. Lainnya pura mana NMP. Nah kada juara orang tua tidak mengerti. Mengerti ki, bos. Nah modal itu. Ada orang kalau dunia tidak baku hitung, tapi untuk akhirat Muhammad dan Rasulullah kikir gelap baku jambata. Decision yang cipe. Dia ajar anaknya satu bulan, dia hafal mi juz 1, juz 2, dia sudah baca juz 1, juz 2, disuruh membayar 10 ribu satu bulan, menunggak 7 tahun. Astagfirullah. Kongka ada orang tua begitu diteneti harapan pada saat mau dirukia. Harus memang aparat pemerintah turun, perhatikan itu agama. Nah sabaya
ia merumatu. Kalau menguraikan undang-undang, nah untuk agamanya Allah, ia merumatu tajangi selama dipakir undang-undangnya untuk kemaslahatan umat, maka selama itu pula amal kita akan mengalir. Jadi kamu memang diaturan, bikin aturan, bikin undang-undang supaya bisa kita kelak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Allah. Coba kita berselawat dulu. Shalatullah ala toha rasulillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah, cantik wahai ibu-ibu nak masalawai. Salatullah. Cakki dikidi ni dah. Apalagi salat ini ibu-ibu yang di depan ini, wih, masa beramana kulakainnya ya. Iya, iya aku matiin roj. Tapi nak kau mau tau bapak, nah! Tengah kau! La ilaha illallah. Kongka istri begini, bikin stres itu suaminya. Bu, mau masuk surga? Mau masuk surga? Dua konsepnya kata Nabi. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, barang siapa senantiasa menjaga sholat lima waktunya, salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, lima waktunya, salat sunnah tidak mau, tidak usah, salat tarawih tidak mau, tidak usah, salat tahajud tidak mau, tidak usah, hanya lima waktu dia jaga. Kemudian yang kedua, menghargai suaminya apapun bentuknya, maka kata Nabi, dia akan masuk ke dalam surga pintu manapun dia suka. Takbir. Alah. Alah. Amanah ini aku masalah sempayan tidak ada masalah, tapi hubungan kepada suami Muhammad Rasulullah. Napa apalagi kalau ada kesalahannya suami, baru satu perkataannya suami alena telu puluhan nana. Anu mentoko bapak, anu mentoko, madongo mentoko, mana ke madongo, tapi itu mianaknu. Subhanallah. Nah kita itu jadi suami kasih, wih, beban. Terasa bebannya. Persoalan suami ibu bukan persoalan hanya dunia. Selesai tidak. Persoalan suami ibu bukan persoalan dibelikan baju istri tanah selesai tidak. Persoalan suami bukan persoalan hanya untuk dunia, tapi tidak. Sampai nanti di akhirat kemudian, tiba masanya yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah suami. Tiba masanya suami akan menjadi tanggung jawab. Makanya pak, jadilah pemimpin, pemimpin yang baik. Jadilah pemimpin, pemimpin yang amanah. Pantaskah kita untuk dihargai? Egana to pak suami, dimasakkan baik-baik sama istrinya. Dipakesingin ni Andrena, disterikakan ni bajunna, pergi mi dimasakkan, hanya itu jina urus, sumur, dapur, kasur. Ini baru na urus. Tapi kadang juga ada suami pak tidak tahu diri. Lebih menghargai orang lain daripada istrinya. Lebih menghargai orang lain daripada istrinya. Dihinakan mereka dengan hal seperti itu. Kanya konsep dalam hal bentuk keselamatan kata Nabi, yakni konsep keselamatan suami istri dalam bentuk keagamaan. Weh ibu, bagusnya itu perasaan kalau ada suami tak pintar azan. Jadi bersyukur gitu bu, ibu. Bersyukur kalau ada suami tak cinta agama. Bersyukur itu bu kalau ada suami tak pintar mengaji, apalagi pintar ceramah. Apalagi yang kau mengerti Tony Tauna. Weh! Jangan ki lepas, bapak nak aku sayang ki. Betul tidak?
Nah, perasaan itu luar biasa. Coba lihat, Pak. Banyaknya terjadi perceraian di KUA. Pak KUA, di pengadilan akan minta maaf. Di pengadilan. Karena suami tidak tahu bagaimana menghargai istri. Dia pukul saja apapun itu yang terjadi. Elo na challa bene na challa. Mau keluar, keluar saja tanpa izin. Banyaknya terjadi seperti itu. Makanya kalau ada istri tak cinta dengan agama, ada suami tak cinta dengan agama, subhanallah. Makanya, Pak, diajar istri tak dengan baik. Paling utama diajarkan mereka tentang agama, diajarkan mereka tentang tauhid, diajarkan mereka tentang sholat, diajarkan mereka tentang untuk menutup aurat. Karena kenapa? Kalau itu tidak lepas, maka kita akan tidak akan pernah lepas tanggung jawab nanti di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.